memahami konsep karma dalam Islam. Konsep karma adalah konsep yang berlaku di alam semesta ini. Konsep karma juga dikenal dengan beberapa istilah yang lainnya seperti tabur tuai. Siapa yang menabur akan menuai. Menabur kebaikan akan menuai kebaikan, dan menabur hal yang jelek akan menuai hal yang jelek. Apapun yang ditanam dan sekecil apapun yang ditanam pasti akan menuai hasilnya. Jika kita memahami konsep karma ini, kita akan lebih introspeksi diri sendiri dan tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Dan yang terpenting, jika memahami konsep karma ini, kita sangat berhati-hati dan menjaga perilaku kita terhadap lingkungan sekitar kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar